kita juga layak untuk bersyukur ma'asyiral muslimin wal muslimat. Allah masih memberikan kita nyawa dan kesempatan untuk ada pada bulan yang mulia, khususnya di permulaannya, yang mana permulaan bulan ini hijriahnya yaitu Dzulhijjah adalah tempat dan masa di mana Allah sangat mencintai amalan soleh yang dilakukan oleh setiap hamba. Ahabballahu, ya, termasuk yang Allah cintai. Maka ketika Rasulullah SAW menerangkan hadis ini, para sahabat kaget, para sahabat penasaran. Masa Allah sangat mencintai amalan perbuatan kebaikan di permulaan bulan-bulan Dzulhijjah. Maka mereka bertanya, qalu wa mal jihad ya Rasulullah? Apakah, ya, meskipun amal perbuatan itu adalah jihad fisabilillah, meninggikan kalimat tauhid, menegakkan la ilaha illallah, menghancurkan yang namanya kesyirikan, apa masih sepadan? Ini maknanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fisabilillah. Meskipun jihad fisabilillah masih belum bisa mensepadani, menyamai amalan-amalan sholat yang dilakukan pada permulaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bisyai'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Kecuali adalah seseorang yang keluar dari rumahnya berniat untuk jihad fisabilillah, perang yang menegakkan tauhid di bumi Allah ini dengan mengorbankan nyawa plus mengorbankan hartanya. Jadi nekatnya bukan hanya nyawa toh, tapi harta bendanya juga dikorbankan untuk jihad fisabilillah. Dan ternyata dia tidaklah pulang ke rumah kecuali melainkan namanya toh. Tiga nama mendapatkan kesyahidan, mendapatkan syahid minas syuhada. Maka amalan inilah yang mampu mengalahkan perbuatan-perbuatan ketaatan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu mari kita canangkan, kemudian kita jadikan gerakan. Ya, kalau tahun ini sampun telat, ya, kasarannya. Kalau bisa ya tahun depan. Kenapa? Karena kalau masalah bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan itu sampun sak deret-deret khatib, ustaz, dai, ya, itu memerintahkan amar ma'rufnya untuk menghidupkan bulan Ramadan itu pun sambret. Semua masyarakat Indonesia tahu, ya, menjelang bulan Ramadan masuk, subhanallah, masjid rame, kebak, ya, kota amal buat nonton suara nih, saking kebak, biasanya kok klik, recetok, ini sambil kebak, ini bulan Ramadan. Nah, namun ternyata di bulan Ramadan, salah satunya bulan Dzulhijjah, lebih khususnya lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan, meskipun masih lebih utama bulan Ramadan. Namun ini jangan sampai kita lupakan. Kita isi mulai hari pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam amalan-amalan soleh.